Beralih ke saingan bola sepak tempatan, Kedah Darul Aman KDAFC mendapatkan khidmat penyerang import kelahiran Serbia Milos Gordic bagi memperkuat pasukan hadapi musim baru Liga Malaysia. Pemain berusia 31 tahun itu tiba di Alustar petang semalam. Gordic sebelum ini beraksi bersama klub dari China Wuxi Wugo FC. Sementara itu, KDAFC dalam satu kenyataan yakin pemain berketinggian 1.87 meter itu mampu menjadi pemain penting buat pasukan. Gordic meledak 31 gol dan 10 bantuan jaringan dalam keseluruhan 131 penampilan sebagai pemain. Beliau adalah pemain import keempat skuad Sang Kenari selepas Sukrob Nurolov dari Uzbekistan, Sori Nordi dari Haiti dan Habib Harun dari Bahrain.